Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Dons dalam program Canvas SV ataupun Canvas Seni Visual. Diharapkan kepada semua pelajar-pelajar di hadapan sana bersama dengan Cikgu Don dalam keadaan sihat, ceria selalu, jangan sedih-sedih, jangan murung-murung. Kerana pada hari ini bersama dengan Cikgu Don merupakan seorang insan yang cukup istimewa yang saya bawakan bersama-sama dengan tak lain tak bukan. Saya perkenalkan untuk semua pelajar, Cikgu Arif. Apa khabar Cikgu Arif? Ya, kamu baik Cikgu Don. Terima kasih Cikgu Don. Merah-merahnya. Mestilah seganding dengan Cikgu Don. Bagaimana pelajar-pelajar? Buka tak mata anda melihat kaca TV hari ini. Merah-merah makngah. Ya, sebab apa kita pakai merah ni? Supaya buka mata pelajar-pelajar. Ya, betul. Sebab topik hari ini bukan topik biasa. Biasa Cikgu Don. Kita kena peka. Jadi, jom kita lihat sebenarnya hari ini pelajar-pelajar. Tadi kita dah ni, sekarang kita nak fokus. Tajuk yang akan kami kongsikan hari ini ialah pengubahan lukisan yang akan memberi fokus kepada kanvas seni visual. Kali ini kita akan membincangkan mengenai lukisan kajian sejadi dan buatan manusia. Jadi pada hari ini sebenarnya kita akan membentangkan ataupun menerangkan tentang pembelajaran tentang konsep sejadi itu apa benda. So lukisan ini secara umumnya merupakan wadah yang digunakan untuk mengkaji sesuatu secara visual. Baik, lukisan ini sebenarnya dapat menampilkan nilai estetik serta alat untuk menyatakan secara tepat sesuatu idea ataupun permasalahan visual. Terdapat beberapa jenis lukisan, antaranya ialah lukisan kajian, lukisan figuratif, lukisan informasi, lukisan teknikal, lukisan fantasi, lukisan konsep, lukisan ilustrasi, dan lukisan kartun. Betul tu Cikgu Don. Lukisan bukan sahaja boleh menyelesaikan permasalahan visual, malah melalui lukisan kita ada juga ekspresi, emosi dan persepsi. Oh, terasa seseorang sampai ke jantung. Ya. Oh, bila dapat sebut emosi. Dapat lihat secara tampak. Maksudnya kita dapat lihat. Melalui lukisan kita dapat lihat. Sekarang nampak saya macam mana? Ceria ke? Nampak saya murung ke? Sebab Cikgu Don tak buat lukisan. Jadi saya tak boleh nak nampak. Tapi wajah saya menggambarkan lukisan yang indah bukan? Ya. Tak nak lah saya cakap tidak ya. Okey, pelajar-pelajar tertentu sudah faham apa yang dimaksudkan dengan lukisan. Jadi apakah media dan juga teknik yang digunakan dalam penghasilan lukisan? Jadi jika masih belum jelas, bolehlah berbincang dengan guru pembimbing di sekolah. Jangan sampai abaikan guru kat sekolah ya. Dan pemahaman tentang lukisan sangat penting supaya pelajar semua lebih memahami teknik melukis dengan lebih mudah. Secara ringkasnya, lukisan lebih menumpukan kepada olahan bentuk dengan mengaplikasikan nilai garisan serta kesan cerah gelap atau juga dikenali sebagai shading. Lazimnya, penghasilan lukisan menggunakan media kering seperti pensel, pensel warna, pensel arang, pastel kapur, pen. Pelajar-pelajar di luar sana masih ingat apakah objek yang selalu guru pembimbing sediakan semasa melukis lukisan pengkaryaan setting? Tentu masih ingat kan? Jikalau tak ingat, Cikgu Arif nak ingatkan Cikgu Dons. Selalunya guru pembimbing akan menyediakan objek sejadi dan objek buatan manusia untuk dilukis oleh pelajar. Semasa penghasilan lukisan pengkaryaan setting, pelajar akan diminta membuat kajian lukisan yang berteraskan objek sejadi dan objek buatan manusia. Pelajar perlu menyelesaikan masalah berkaitan dengan sifat visual objek, kadar banding, ruang, jalinan, suasana, ekspresi, pencahayaan, penggunaan media dan juga teknik. Lukisan kajian sejadi merujuk kepada lukisan yang dilukis dari sumber idea objek semula jadi yang dicipta oleh Tuhan dan wujud secara semula jadi. Objek sejadi sering dijadikan sumber idea oleh pengkarya kerana mempunyai rupa organik yang menarik dan mempunyai pelbagai jalinan yang unik. Daun, bunga, batu, buah tomato. Lukisan kajian buatan manusia pula
merupakan lukisan dari sumber idea, objek buatan manusia. Objek buatan manusia juga mempunyai bentuk dan jalinan yang tersendiri. Contoh objek-objek buatan manusia. Kasut, kotak, botol air dan kain. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, diharapkan semua mengetahui perbezaan antara objek sejadi dan juga objek buatan manusia. Kerana kedua-dua jenis objek ini mempunyai karakter dan juga tekstur yang berlainan. Betul tu cikgu. Maksud Cikgu Dons, pengubahan lukisan kajian sejadi ini buatan manusia dan juga buatan manusia ini menguji kemahiran pelajar melukis secara disiplin lukisan yang berfokus kepada permasalahan sifat visual objek. Ya, tepat sekali Cikgu. Contohnya, kalau pelajar-pelajar nak tahu, jika pelajar melukis sebiji buah nanas, pelajar perlu pastikan pemilihan nilai garisan serta shading tadi yang tepat supaya imej buah nanas yang dilukis seakan-akan sama dengan buah nanas yang sebenar. Contoh lukisan sebiji buah nanas. Antara aspek yang perlu diberi penekanan semasa melukis objek sejadi, nilai garisan pada jalinan objek, kadar cerah gelap pada objek dan bayang. Sebab kalau kelihat juga buah nanas itu berwarna oranye. Ya, kalau dikata dia tidak ada garisan atau jalinan dan juga shading yang betul, nanti jadi buah betik. Bentuk dah lebih kurang sama. Itu maksudnya pentingnya jalinan itu dan juga shading, garisan-garisan memainkan peranan penting. Jadi kebolehan pelajar ni Cik Ari sebenarnya boleh menyelesaikan permasalahan sifat visual objek dengan berasaskan kefahaman aspek formal akan menampakkan kepekaan pelajar pada pengamatan melihat objek yang dilukis itu. Contohnya, pelajar melukis objek botol air mineral. Kefahaman pelajar mengaplikasikan kualiti garisan serta teknik yang bersesuaian tentu akan menampakkan karakter botol air mineral yang bersifat lutsinar dengan jayanya. Kemahiran pelajar mengaplikasikan tone, shading dan pencahayaan yang tepat akan menimbulkan bentuk atau form sesuatu objek yang dilukis. Okey, Cikgu Dons. Saya kira mesti Cikgu Dons mahir dalam bidang melukis ini, kan? Tengok baju merah macam ni, takkan tak pandai melukis, Cikgu Ari. Ya, betul Cikgu Dons. Okey, pelajar-pelajar pula bagaimana? Tadi Cikgu Dons mahir. Pelajar-pelajar? Saya harapkan dengan adanya kanvas SV ini, kalau tak mahir tadi, boleh jadi lebih mahir, kan? Yeah. Kemahiran melukis pelajar-pelajar juga harus ditingkatkan, Cikgu Dons. Kalau tak, apa gunanya kita berada di kaca TV, kan? Ya, tak sabar nak tengok ni. Apa yang kita nak tengok ni juga, Arif? Kita nak tengok demonstrasi melukis lukisan pengkarya setting dengan menggunakan objek sejadi dan juga objek buatan manusia sebagai bahan kajian. Yeah, okey, kita saksikan bersama-sama. Yes. Okey, pelajar-pelajar, kita lihat sekarangnya. Ini adalah contoh setting yang cikgu sediakan untuk rujukan pembelajaran kita pada hari ini. Pelajar-pelajar, yang pertama sekali perlu peka pada gubahan komposisi yang dilihat pada setting yang diberi. Maksud komposisi ini supaya kedudukan antara objek dengan objek perlu diberi perhatian supaya tak sengit, nanti kan terkeluar daripada kertas lukisan pula. Ingat tu. Betul, dan setiap perbezaan kedudukan objek akan memberi perbezaan kepada teknik lakaran. Maksudnya macam tu, kalau anda kata yang dekat, yang jauh, so kena perlukan shading yang berbeza dan juga teknik yang berbeza. Jadi pelajar-pelajar boleh merujuk rancangan Canvas SV ataupun Canvas Seni Visual ini dalam episod sebelum ini untuk ulang kaji pemahaman tentang penghasilan lukisan objek berdasarkan kedudukan antara sesuatu objek. Baik, Cikgu Dons. Kedudukan tapak objek, iaitu sama ada hadapan, tengah ataupun belakang, perlu dianalisis. Betul, tepat sekali. Supaya pelajar dapat memvisualkan atau menggambarkan secara visual ruang dengan mengaplikasikan kadar cerah gelap yang betul semasa proses shading nanti. Ya, tepat sekali. Jikalau tidak, Cikgu Dons, hitam-hitam jadi tak cantik. Nampak apa itu. Impact dia dan juga kesan di antara imbangan perkadaran dan juga komposisi itu. Pada langkah permulaan, pelajar bolehlah fokus pada lukisan struktur objek yang dilihat.
Setiap objek mempunyai rerangka yang tertentu. Kenal pasti arah kontur objek sejadi dan objek buatan manusia yang dilihat pada setting supaya pelajar lebih memahami satah sesuatu objek yang dilukis. Ingat ya pelajar, lukis struktur semua objek yang dilihat pada setting. Semasa melukis struktur objek, pelajar juga harus peka pada kadar banding sesuatu objek. Ini adalah penting bagi menghasilkan imej objek yang betul dan logik. Bagi menggambarkan kadar banding yang betul, pelajar harus memahami bagaimana hubungan setiap bahagian diolah secara bersesuaian dengan mengikut kesesuaian saiz bagi keseluruhan objek dalam ruang. Jadi kita teruskan dengan langkah seterusnya Cikgu Arif. Lukisan pengkaryaan setting merupakan satu lukisan yang memerlukan kemahiran pelajar membuat pengamatan, pemerhatian dan juga penilaian terhadap sifat objek yang dilihat. Setiap objek mempunyai sifat dan juga jalinan yang tersendiri. Maksudnya macam kalau anda kata buah tembikai dia licin, jalinan dia kurang. Tapi kalau buah nanas tadi, nampak dia bergerigi. Itulah texture dia dan juga jalinannya. Jadi cuba pelajar lihat sifat objek sejadi yang diberi ini. Sebiji buah kelapa. Sifat permukaan buah kelapa yang kasar dan agak kesat. Terdapat jalinan-jalinan kasar yang perlu diberi perhatian oleh pelukis supaya kesan kasar itu dapat divisualkan secara baik. Pelajar-pelajar, mari kita lihat bagaimana pelukis mengaplikasikan media dan teknik yang sesuai untuk menghasilkan bentuk buah kelapa. Pelajar-pelajar, jom kita lihat pula sifat objek buatan manusia. Antaranya botol air, kasut sukan dan kain. Apakah sifat objek-objek ini? Ya, botol air itu nampak berkilat dan ada kesan pantulan cahaya. Tetapi, karakter kasut nampak keras berbanding kain yang nampak lebih lembut dan beralun. Teknik shading yang betul akan memberi impak pada lukisan supaya objek yang dilukis nampak seperti objek sebenar.
Ya, bagaimana pelajar-pelajar sekalian? Boleh faham setakat ini? Bagus. Memang bagus pelajar-pelajar Cikgu Don pada hari ini. Nampaknya pelajar kita fokus. Tak ada yang tidur. Betul, Cikgu Don. Tak ada yang berangan, tak ada yang main handphone. Ya, Alhamdulillah. Jadi baiklah, kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Jom kita teruskan melihat demonstrasi melukis lukisan setting ini. Memang sangat menarik. Kita tumpukan perhatian bersama-sama. Setelah pelajar menyiapkan struktur keseluruhan objek, bolehlah pelajar tentukan arah cahaya pada lukisan. Penentuan arah cahaya sangat penting sebelum pelajar mengaplikasikan asas seni reka. Kesan pencahayaan yang baik dalam lukisan pengkaryaan, setting akan mewujudkan suasana yang tertentu seperti waktu pagi, petang dan malam. Pencahayaan juga boleh memberi kesan dramatik kepada karya. Pada langkah seterusnya, pelajar bolehlah mengaplikasikan nilai garisan. Nilai garisan mempunyai kadar tebal, nipis, cerah dan gelap, Cikgu Don. Impak nilai garisan pada lukisan sejadi dan juga buatan manusia ini pastinya dapat menimbulkan sifat visual objek. Jikalau tidak, macam saya cakap tadi, hitam je pelajar-pelajar. Apatah lagi jika pelajar mahir menggunakan teknik melukis yang bersesuaian dengan objek yang dilukis tadi. Betul sekali. Tentu saja objek yang dilukis nampak menarik dan logik, Cikgu Don. Barulah lukisannya. Wow. Ya, kalau ni kata nak lukis contohnya macam bola, nampaklah bulat dia. Betul. Kalau tidak, nanti nampak bola tu nampak lepis. Jadi dua dimensi saja, Cikgu Dons. Jadi, Cikgu Dons dan juga pelajar-pelajar, pelbagai teknik melukis yang boleh kita guna pakai antaranya seperti teknik silang pangkah, lorekkan dan juga contengan. Contoh jenis teknik penghasilan lukisan. Lorekkan rapat atau cross-hatching. Garisan selari atau hatching, gosokan, titik-titik dan garisan rawak atau scribbling. Yes, memang super. Betul kata Cikgu Arif. Media dan teknik tidak dapat dipisahkan. Andai dipisah lagu dan irama. Begitulah juga sebenarnya. Media dan teknik tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan penggunaan media kering yang bersesuaian akan lebih membantu pelajar merealisasikan objek yang dilihat secara visual. Contohnya, penggunaan grade pencil juga mampu main peranan semasa menghasilkan tone dan shading. Seperti saya katakan tadi, kalau anda kata kita nak melakar, kita menggunakan pensel 2B dan sebagainya. Tetapi apabila kita nak buat shading, kita menggunakan nilai volume yang lebih lain, iaitu seperti 5B, 7B, 6B sebab kehitamannya lebih dan juga dia punya arang tu, arang pensel tu dia lebih lembut. Jadi sesuai untuk kita buat shading sebenarnya, Cikgu Arif, ya. Dengar tu pelajar-pelajar. Dan sebenarnya istilah shading dan juga rendering ini selalu disebut ketika proses melukis. Jadi nak tahu tak apa dimasukkan dengan shading? Saya dah tahu. Tahu. Saya rasa pelajar di luar sana. Shading kan backup putih je kan. Pelajar di luar sana. Dengar betul-betul ni. Sebenarnya shading adalah kesan bayangan cerah gelap. Manakala rendering ialah gambaran dalam lukisan menggunakan teknik tertentu khususnya untuk menampakkan struktur sesuatu objek. Dia nampak beza, ya, shading dengan rendering tu. Jangan tersilap pula. Ya, betul Cikgu Don. Jadi, jom kita lihat seterusnya demonstrasi melukis ini. Setiap objek mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Pengetahuan dalam menghasilkan pelbagai teknik melukis dapat membantu pelajar mengamati dan memahami sifat sesuatu objek. Pelajar harus mahir menyesuaikan jalinan, kesan cahaya dan bayang. Kemahiran memvisualkan jalinan melalui teknik melukis akan lebih memudahkan pelajar mendapatkan kesan realistik pada karya. Sifat objek dan jalinan pada objek sejadi dan objek buatan manusia seperti lembut, keras, tajam dan rapuh dapat divisualkan sekiranya pelajar memahami teknik lorekan dengan baik. Tekanan pensel semasa melukis juga memainkan peranan
untuk mendapatkan kesan lembut pada objek. Pelajar perlu bijak mengawal tekanan pensel semasa melukis. Cikgu Arif, nampaknya lukisan dan juga karya kita sudah hampir siap. Cantik tak? Betul, okay, cantik. Jom kita teruskan melihat demonstrasi lukisan ini dengan lebih gembira dan tak sabar nak lihat keputusannya macam mana. Hasilnya bagaimana? Jom. Okay. Pelajar-pelajar, mari kita fokus pula pada bahagian objek buatan manusia. Contohnya, melukis objek kain berpandukan setting yang diberi. Kawalan tekanan pensel sangat penting. Lihat bagaimana pelukis mengawal pergerakan tangan agar kesan jalinan dapat divisualkan dengan baik. Kesan kedutan dan beralun pada kain nampak lebih jelas apabila pelukis memasukkan nilai cerah gelap pada bahagian itu. Melukis memerlukan kesabaran yang tinggi, Cikgu Dons. Jikalau tidak, Cikgu Dons, lukisan yang terhasil tidak akan ada kualitinya, Cikgu Dons. Betul, tepat sekali. Untuk mendapat lukisan yang mantap, pelajar perlu kerap membuat latihan melukis. Jangan harap sekali dengar kanvas SV ini, terus melukis, terus jadi. Tidak, Cikgu Dons. Saya percaya saya dan juga Cikgu Dons sendiri banyak kali melukis sehinggalah kita dapat hasilkan hasil lukisan yang diingini. Nak mencelah sikit, Arif. Orang selalu sebut, right practice. Practice make perfect. Betul. Tetapi kalau kita melatih tanpa latihan yang benar, betul, dia takkan betul. That's why perkataan istilah yang sebenar ialah right practice makes perfect. Betul. Jadi bermaksud latihan yang sempurna itu akan menghasilkan hasil yang sempurna. Betul tu, pelajar-pelajar. Jadi baiklah, mari kita teruskan melihat demonstrasi lukisan ini. Lihat bagaimana pelukis mengesan cahaya yang jatuh pada permukaan objek. Pelukis berjaya merakam kesan cahaya melalui teknik lorekan yang sesuai. Bahagian yang terlindung dari cahaya akan membentuk bayang. Lihat juga kesan balikan cahaya pada permukaan lantai. Di sini, pelajar perlu mengenali nilai kesan cerah gelap untuk menjadikan sesuatu objek kelihatan lebih realistik dan dapat mewujudkan ilusi ruang tiga dimensi. Pelajar-pelajar sekalian, macam mana demonstrasi tadi? Menarik kan? Memang sangat menarik. Jadi pelajar-pelajar masih ingat tak apa yang dikatakan tentang ilusi ruang tiga dimensi? Ya, sebenarnya untuk memahami strata objek sejadi atau objek buatan manusia adalah sangat penting dalam membentuk ilusi ruang tiga dimensi. Dari strata tersebut, nilai cerah gelap dapat diaplikasikan dengan sempurna. Pemahaman terhadap nilai cerah gelap yang baik dapat membantu pelajar menggambarkan rupa, bentuk
dan jalinan yang dikehendaki. Pemahaman pelajar mengenai aspek formal sangat penting. Contohnya, pengetahuan tentang unsur seni seperti garisan, jalinan dan nilai dalam mengolah ruang serta penggunaan prinsip rekaan seperti imbangan dan kontra dapat membantu pelajar melukis dengan baik dan berkualiti. Inilah contoh lukisan kajian objek sejadi dan buatan manusia yang telah siap sepenuhnya Cikgu Don dan juga pelajar-pelajar. Objek-objek ini digubah dalam satu setting supaya pelajar boleh membuat penilaian keseluruhan dari segi komposisinya, medianya dan teknik serta aplikasi asas seni reka. Apa yang paling penting pelajar-pelajar dan juga Cikgu Don? Hasil karya pelajar jelas kelihatan dan wujud keaslian gaya yang tersendiri pada hasil lukisan. Dan sebenarnya Cikgu Arif, ya, seorang pelukis tentu sahaja perlu bijak untuk memanipulasikan imej yang dilihat, malah pengamatan kajian pada objek sejadi dan juga objek buatan manusia juga perlu diberi penekanan. Betul. Antara pengamatan yang perlu fokus ialah sifat objek sejadi dan juga buatan manusia itu sendiri, seperti keras. Lembut, berjalin, licin, sinar dan kasar. Jadi Cikgu Don, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Don dan juga pelajar-pelajar yang masih melekat di kaca TV. Pelajar-pelajar, jangan lupa kemasan akhir pada lukisan yang telah siap juga jangan diabaikan, ya. Betul, dalam pada seronok melihat rancangan kita ni, Cikgu Don. Kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini ialah pelajar-pelajar perlu mengetahui dan juga tahu lebih lanjut tentang kemahiran pengamatan dan penilaian pada objek yang dilihat sebelum mula melukis. Ya, betul. Tepat sekali Cikgu Arif. Dan selain kemahiran menganalisis sifat objek, pelajar-pelajar di luar sana juga perlu mahir menghubungkan objek yang dilukis dengan kefahaman terhadap asas seni reka. Jadi Cikgu Don harapkan kepada semua dengan perkongsian ilmu pada hari ini, hasil lukisan pelajar-pelajar semua akan menjadi baik dan mantap serta jangan terus jemu untuk berusaha. Kita telah sampai ke penghujung rancangan kanvas SV. Ya, betul. Jadi jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Ingat kami, ingat kanvas SV. Jadi jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.